Semuanya nasi merah, nasi putih, campur semua dalam satu piring. Sama padi-padinya tuh. Hi guys, welcome back to Insta Famous Battle Indonesia hanya di Her TV Indonesia. Semua tepuk tangan di sini, kalau nggak tepuk tangan nanti gigit Meli sum gigi. Abi. By the way, hari ini seperti biasa dong, nih Insta Famous Battle Indonesia hanya mengundang orang-orang yang sudah famous. Wow. Sorry banget, masih belum terlalu famous. Duh, maaf banget. Kalau gitu aku pulang kali ya. Aku juga gak begitu famous. Bintang tamuku yang sudah pasti famous hari ini adalah Sonsolese. Sandra betul sekali. Jadi emang bisnis juga kalian ya. Tadi gue nanya, lu sebenarnya kakak adek apa enggak sih gitu? Oh enggak, jangan sampai. Enggak mau ya kayak. Kita ibu anak. Oh gitu. Jadi ceritanya apa sih ceritanya coba? Jadi ceritanya gini. Kira-kira kan agak keren banget sih. Keren banget. So inspiring. Parah. Jadi kita temenan satu kampus. Terus suka main udah. Iya. Terus main bikin channel YouTube udah kelar. Gitu ya. Jadi emang temen udah pernah berantem gitu? Oh sering. Oh, berantem tiap hari ada aja. Oh gitu. Ya. Sampai, siapa yang paling egois di antara kalian? Semuanya. Semua egois. Semua egois. Ego masing-masing yang besar maka besarlah kalian. Betul. Amin. Semua pasang. Sangat beli sekali. Di sini gua apa minta tuh? Kalian ikutan game sama gue. Asik. Oke, kita main game. Pasti ini pasti. Disiksa ya. Iya, soalnya di channel kita juga disiksa. Emang kita diundang buat disiksa. Betul. Iya, udah pasti. Ntar yang menang dapat saham di TV Indonesia. Wow. Udah janji. Pokoknya ini kita seru-seruan aja. Nanti gue punya challenge buat kalian. Pasti udah sering bikin video challenge dong? Iya kak, betul. Sampai bosen. Subscriber berapa sekarang? 200 juta ya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Oh, sombong. Amin. Ya, sekarang yang realnya berapa? Kayaknya itu halunya. Iya. 270.000 banget. Iya, dibagi apa sih? Nanti kita transfer ya. Gue mau numpang beken sama mereka. Numpang beken. Bisa ya. Oke, nanti dari acara ini akan nambah lagi nanti subscriber. Betul. Emang Kak Aisan berapa? Wuh, malu. Pokoknya akan banyak aja. Subscribe dong. Subscribe ya. Jangan lupa. Oke, dan hari ini kita akan tantang Sonsolese untuk main games tebak makanan. Nih yang I love ya, sungguh sangat seru. Seru makan. Paling suka makanan ya. Iya. Kamu gimana? Aku vegetarian. Tolong jangan ada daging-dagingan ya. Enggak. Ya, bisa. Maaf tuh daun singkirin ntar dipapak sama dia. Kali ini makanannya pasti kalian sudah kenal semua ya, karena ini adalah junk food. Junk food adalah makanan sampah, makanya aku kasih ke kalian. Makanan kita sampah. Kali ini aku sampah. Betul. Ini junk food ini udah pasti kalian pernah coba. Jenisnya sama, tapi yang gue minta kalian tebak adalah dari brand mana. Oke. Apakah brandnya Colonel Sanders? Wow. Brandnya Ronald? Wow. Lagi siapa? Sabana. Oh iya, Burger King ya gitu ya. Oke baiklah, kalau gitu boleh mampirin ke sini dulu makanannya. Wow, tangan sih. Yeah. Wow. Ini dari bentuknya dulu ya kita komentarin ya, Kak. Bentuknya coba. Ini oke, okay. Ini bagian mananya ayam. Paha atas. Ini lo. Kenapa lo bilang paha atas? Paha atas kulitnya di atasnya tadi. Ya, karena kalau paha bawah yang kayak drum, Kak. Iya. Biologi saya lo dulu. Soalnya kalau leher enggak dijual. Benar. Iya, benar Kak, benar. Benar. Mau diindus dulu mungkin Habas. Boleh komen di bawah menurut Aku tuh ada. Oh.
vegetarian sekali. Ladanya ya kak anehnya. Karena gue tahu setiap brand itu mau McD, mau KFC, mau Burger King beda taste-nya. Iya, betul. Oke, jadi kali ini kira-kira siapa yang mau duluan nih? Silakan. Dia paling pinter merasa-rasakan. Gue, Bu Siska. Untuk resep favorit keluarga yang terpilih, resepnya adalah Nagasari kacang hijau. Ya. Kita black. Kebetulan ini belum cuci tangan 5 hari. Ini ayamnya juga udah gue suntikin sesuatu kok buat kalian. Yang tahu langsung angkat tangan duluan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Waktu terus berjalan teman-teman. Coba tolong. Kalau segini. Wow. Heeh. Biar biar nasi, ada nasi. Sausnya enggak ada. Kamu kalau makan nasi merah, nasi putih apa nasi goreng? Semuanya nasi merah, nasi putih campur semua dalam satu piring. Sama padi-padinya tuh. Ya. McD. Risa? McD. Kalau nggak McD, Texas. Texas aja deh. Texas. Dua McD, satu Texas. Oke. Okay. Jawabannya adalah... Sumpah, demi apa? Ini Burger King. Gue pikir McD loh. Ih, demi apa ini Burger King? Ya benar. Oh my God. Serius? Keren kamu McD. Burger King. Kompetitor banget tuh. Gimana McD? Pasti dong tolongan resep ya. Iya benar banget. Sumpah baunya McD banget. Mungkin ini ada karyawan yang keluar terus dia bikin. Bosi banget sih. Oke. Ayam kedua. Ayam kedua ya? Kalau ini bagian mana gue yakin ini adalah bagian dada. Tapi dada tulang. Enggak sih, ini paha juga. Ini paha juga kan? Paha juga ya. Paha atas. Gue tahu baunya. Ini. Gue tahu baunya ini. Jangan sotoy, tadi udah salah. Gue tahu ini, sangat percaya diri. Oh, diambil sendiri pinnya. Tolong jangan masuk. Ih, gue gak tau. Oh ya, insya Allah tau sih. Insya Allah ya. Kamu. Kok gak tau? Ya, gue gak tau. Iya, dari baunya sih gak tau nih saya. Sumpah gue sih tau. Gue tau, kayaknya. Oke, boleh siapa yang mau coba gue black duluan, boleh? Ya, black. Ini masih ini ya, segel ya. Angkat tangan dulu. Gue. KFC bukan. Oke, okay, kamu? Aku Sabana. Oke. Okay. Gue Texas deh. Wah, beda-beda semua nih. KFC, Sabana, Texas. Gue bilang ini KFC. Yeah! Oh my God! Alhamdulillah, bocorannya dapet. Oke, aku tahu. Oh, ini udah jelas nih. Aduh, gua enggak mau kalah. Kalau dari bentuk tepungnya sih aku tahu ya. Udah tahu jelas sih. Enggak tahu. Udah tahu. Ya, aku tahu ini. Udah tahu banget dah. Cemen banget. Oh, tahu. Tahu. Enggak mau dioprek-oprek dulu gitu. Tapi enggak dari baunya. Enggak, biasanya dia tuh tadi yang awal kita sangka McD taunya Burger King. Enggak, ini lebih coba. Siapa tahu nih ayam baru dari jebolan Burger King sama McD. Bisa jadi. Itu pasti tepungnya begini nih. Widi, lu pernah kerja di situ ya? Gue McD. McD ya? McD. Mana McD? Oke, dan jawabannya adalah McD. McD. Wow. Burger apakah ini dari mana? Ini burger sarapan. Atasnya apa atasnya? Nah, ini rotinya, atasnya? Bannya apa? Atasnya apa? Aduh, gue nggak tahu lagi jenis apa. Roti aja, sapi bedak atasnya tuh. Bedak tabur ya? Iya. Terus ini tengahnya daging apa? Itu daging apa sih? Kalau sausage. Pie ayam. It's sausage. It's sausage. Oh, bule ya dia. Berbentuk. Tapi ada orang Amerika itu menyebut ini juga sausage. Oke, okay, gitu. Oh, jadi bukan yang... beef ya, dia bukan patty gitu ya. Nah. Wow. Ada telur. Teksturnya udah kelihatan banget ya. Kalau gue sih udah tahu banget. Iya. Ya, mau dicoba dulu? Satu, dua, tiga.